anak Tuhan harus menjadi saksi bagaimana dia bisa lolos di tengah kesulitan hidup saat ini. Selamat pagi sahabat yang baik. Ketemu lagi dengan saya dalam program Morning Devotion. Jangan lupa, hari baru pasti ada berkat baru. Tema kita hari ini adalah manusia semakin jahat. Firman Tuhan hari ini diambil dari Wahyu 9 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Sahabat yang baik, digambarkan bagaimana manusia saat ini semakin hari semakin jahat. Bukan semakin baik, malah semakin jahat. Sejak manusia kejatuhan di dalam dosa, dosa kutuk Kejadian 3, maka kualitas hidup manusia terus menurun, semakin memburuk, dan dosa semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin terang-terangan. Dulu dosa ada, dan sampai hari ini dosa itu tetap ada. Cuman cara memainkannya itu yang sangat mengerikan. Memainkannya dengan terang-terangan. Dan saat ini dosa yang dikatakan dosa itu malah dibilang bukan dosa, tetapi dikatakan kebenaran. Kenapa kita jangan takut? Karena firman Tuhan sudah katakan bahwa memang di zaman menuju akhir, menuju kepada akhir zaman, manusia semakin jahat, tidak mau bertobat, tahu salah, tapi tidak mau bertobat. Perhatikan apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia katakan begini, gunakan waktumu sebaik-baiknya, karena hari-hari ini jahat. Ini mengacu kepada kehidupan di zaman akhir, menuju akhir zaman. Dikatakan memang semakin menurun kualitasnya, semakin berani melawan Tuhan. Alkitab menggambarkan bahwa seperti iblis diberi kesempatan terakhir. Walaupun sekarang iblis sudah dirantai, tidak ada lagi kuasa. Walaupun iblis sudah dirantai, tidak punya kuasa lagi karena sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Tapi iblis tidak berhenti bekerja. Iblis ingin mencelakakan banyak orang. Iblis ingin menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya selagi masih sempat. Maka pada waktu Paulus katakan bahwa waktu-waktu ini jahat, ini benar. Kenapa? Karena kita hidup di zaman akhir, di mana iblis kerja lebih giat lagi untuk mencelakakan lebih banyak manusia. Sahabat yang baik, kejahatan memang makin luar biasa. Tetapi dengarkan, iman yang kuat, iman yang kokoh akan mengalahkannya. Artinya apa? Artinya adalah kita akan bertahan sekalipun jumlah orang yang berbuat jahat semakin bertambah. Sahabat yang baik, orang percaya mampu hidup bertahan di dalam iman kepada Tuhan. Ini adalah pertarungan. Sekali lagi saya katakan, ini adalah pertarungan. Orang mengatakan tahun 2020 adalah masa yang paling kelam, masa yang paling mengerikan,
atau barangkali tahun 2021 akan jauh lebih buruk daripada tahun sekarang. Tapi dengarkan saya, tidak penting tahun berapa, yang penting adalah kepada siapa saudara dan saya beriman. Tahun boleh semakin berat, ekonomi makin tidak menentu, penyakit boleh ada di mana-mana, keamanan mungkin semakin tidak menyenangkan. Silakan, tidak apa-apa. Mungkin saudara katakan resesi saat ini, tapi saya mau katakan begini, resesi dunia sudah berkali-kali terjadi bolak-balik, tapi dunia masih ada. Saudara dan saya masih ada sampai saat ini. Itu adalah bukti betapa Tuhan menyertai saudara dan saya. Betapapun sulitnya keadaan saat ini, anak Tuhan harus menjadi saksi bagaimana dia bisa lolos di tengah kesulitan hidup saat ini. Sahabat yang baik, mari kita bertarung. Hari-hari ini memang jahat, tetapi jangan membawa kita masuk di dalam perangkap itu. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.